Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Boleh Channel. Oke, pagi ini kita dapat trip pengantar karyawan dari daerah Tulang Bawang, daerah Daya Murni, daerah Tulang Bawang Barat itu. Daerah Tulang Bawang Barat dibawa ke Lampung Barat, ke daerah Sikincau. Ini kita akan sarapan sambil ngambil nunggu penumpang yang lagi pada siap-siap, dan itu di depan ada mobilnya busnya kita sarapannya ada di depan sana, itu rumah makan Bu Aan masakan Wong Jowo. Ini suasana di pagi hari. Kita semalam berangkat dari rumah sekitar habis isya jam 8. Ini juragan kita masih di dalam, itu owner kita masih tidur dia. Nah, ini sebelum sarapan ngopi dulu kita di tempatnya rumah makan Bu Aan. Tuh, warung makan dan warung kopi Bu Aan. Cap Teko. Kopi Cap Teko. Ini kawanku kopinya, dan itu juragan saya. Tuh, juragannya bosnya. Yo, dikopi dulu, diseruput dulu kopinya. Mantap. Kopinya tuh legit-legit gimana? Pokoknya kotop markotop. Sambil udutin dulu, udut. Diseruput lagi bos. Ini bos. Ada Pak Debro tuh lagi beli makan, Pak Debro. Nunggu pergerakan bosku. Nunggu pergerakan. Dendi ini curahkan. Malah tepar. Gimana ini juragan? Gak gerak-gerak. Nunggu waktu yang tepat. Penumpangnya lagi macul. Iya. Lagi terus ngadu. Terong. Aduh. Sangel ini. Bosku ini. Belum penuh. Di tempat yang sama. Masih di tempat yang sama ini, bos. Masih terpantau ini Boleh Channel di sini, dan kita masih di Jalan Daya Murni di samping klinik rumah sakit tuh Asifa Medica, IGD 24 jam. Gimana bang? Agak jauh. Iya, tak wawancara tuh bang. Agak sulit rintangannya. Iya sulit. Jadi rintangannya apa yang dilewati bang? Jadi susah. Rintangannya ramu lupu. Aki bos ya. Pak. Gimana pak? Susah rintangannya bi dilakoni pak? Garuk. Ini senior kita, Abang Lemji. Senior kita ini. Yang sudah pensiun sekarang jadi juragan. Juragan Bogor. Juragan demon. Juragannya di sana lagi komet. Nungguin sesuatu ini. Nah,
Enggak patek okeh latih. Deketnya dhuwur niki lho mboten napa-napa, Pak. Di deketnya dhuwur mriki to suka golek plastik. Tali plastik aman. Kardus lapisi kardus. Iya, pokoknya tuku tali karet to. Dilapisi kardus e. Ngincet iki juga lho, Pak. Mboten teng mriki lho, Pak. Nah, naline buka ngenten iki karet tapi nah ngenten aman. Oh iya nang. Biasane kula ngenten niku lak lunga-lunga mudik ngenten niku. Tapi mrikine dilemeki nganurin kardus. Aman. Barang-barang tas tak kayak dhuwur mriku. Lah ya kayak dhuwur. Lah iki tak tangku. Apa? Ngiring ini. Heeh. Tak deke barang ya ora apa-apa. Iya, piye lho Pak aku iki. Dadi kan sebab iki lucu. Heeh, cerita. Nunggu sih, jam 10 sih nunggu ya. Nunggu. Enggak apa-apa. Sebenarnya nek kesimpulan ya semono enggak masalah. Soalnya ngene lho, cara dipaksa-paksane juga. Aku juga sing mati ya tak kena lho Pak. Ketemu tak mulu kan. Nampaknya trip kali ini gagal. Kita pulang ngosong. Trip ini gagal. Nanti penumpang yang dari bis dipindahin ke mobil kecil. Kita balik lagi. Kita nunggu trip selanjutnya. Sambil kita nunggu trip selanjutnya, kita jalan-jalan dulu. Kita lihat di sana itu ada tol, tol Gunung Batin. Ada busa melintas. Nah ini suasana di pinggir tol Gunung Batin Daya Murni. Itu yang di flyover itu arah jalan penghubung Gunung Batin itu di lintas Bandar Jaya Gunung Sugih, dan yang kesana arah Daya Murni Mulya Asri. Nah, dan ini tol penghubung Lampung Palembang. Tuh ke sana. Itu yang ke sana arah Palembang. Dan yang ke sana itu arah Lampung. Ke Bakauheni sana. Nah, itu yang mobil kantor kuning ke sana itu arah Palembang. Mantap bukan? Lampung sekarang bukan kaleng-kaleng, lur, sedulur. Lampung sekarang udah punya tol. Untuk saudara-saudaraku yang ada jauh di sana, yang mau main ke Lampung sekarang akses jalan mudah. Ada tolnya dan ada non-tol. Lewat bawah bisa, lewat atas bisa. Oke, untuk trip kita kali ini trip gagal. Oke. Tidak apa-apa, yang penting tetap semangat. Tetap kompak selalu. Salam seduluran selawase semua para driver-driver Indonesia. Oke, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.